Mana orang dia? Orang dia. Orang dia. Seorang atlet kayak Malaysia mengalami kecederaan serius apabila dilanggar oleh seorang pemandu mabuk di lebuh raya EDL. Kejadian tersebut dikongsikan menerusi hantaran oleh Persatuan Pelajar Jabatan Kejuruteraan Mekanikal di Instagram. Menurut saksi, pemandu sebuah kereta jenis Toyota disyaki memandu dalam keadaan terhuyung-hayang sebelum melanggar mangsa. Mangsa diseret sejauh lebih kurang 600 meter. Siti Nurul Mashitah merupakan pelajar Politeknik Ibrahim Sultan Johor, ketika itu menaiki motosikal dikatakan sering berulang-alik dari Politeknik ke rumahnya kerana menjaga ibu bapanya yang tidak sihat. Ibu mangsa dikatakan mempunyai masalah tulang belakang akibat kemalangan, manakala bapanya pula tidak sihat dan memerlukan rawatan dialisis. Mangsa kini dirawat di Hospital Columbia kerana mengalami kecederaan yang sangat serius. Sementara itu, Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Adam Adli memberikan respon melalui hantaran berkenaan. Katanya pihak Kementerian Belia dan Sukan akan berhubung dengan keluarga mangsa dan sedia hulurkan bantuan yang diperlukan. Mana orang dia? Orang dia. Orang mana dah? Ni, sebelum. Di depan. Nak turun tak? Selamatkan orang tu dulu. Orang tu lari je? Mana orang ni? Nampak ke mana ya? Orang ni.